إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. Pada pagi hari ini tadinya mau membahas tentang penghalang-penghalang kebenaran, namun saya berubah pikiran, kita membahas insyaallah khasais ahli sunnati wal jamaah, keistimewaan-keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan laqab atau nama bagi mereka yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kepada manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal jamaah telah dinyatakan oleh para ulama bahwa merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka dan 1 di mana? Di surga. Siapa yang satu itu? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah? Saya ambil dari kitab ya usul manhaj usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, al-ihtimam bi kitabillah hifdzan wa tilawatan wa tafsiran, wal ihtimam bil hadis ma'rifatan wa fahman wa tamyizan li sahihi min saqimihi li'annahuma masdarut talaqqi ma'at tiba'il ilmi bil amal. Keistimewaan yang pertama, bahwa ahlus sunnah wal jamaah sangat memperhatikan Al-Quran, baik dengan cara menghafal ataupun membaca ataupun dari sisi tafsirnya, ya. Dan sangat memperhatikan hadis, baik dari sisi pemahaman terhadap hadis ataupun membedakan yang sahih ataupun yang dhaifnya. Karena dua perkara ini merupakan sumber daripada agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Ini keistimewaan yang pertama. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu sangat memperhatikan masalah yang kedua-dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang menyatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, dia berusaha untuk fokus kepada dua perkara ini. Ya, Al-Quran dengan cara apa? Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mengkhatam Al-Quran sebulan sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, kata Rasulullah, iqra'hu fi syahr, khatamkan Al-Quran dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan dalam 15 hari sekali. Ya. Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Intinya di situ Rasulullah SAW ya, menganjurkan umatnya supaya kalau bisa sebulan sekali khatam Quran. Demikian pula Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim.
Ya Rabb, berapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan dan menghafal Al-Quran. Sebagaimana diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yuqal li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran pada hari kiamat nanti itu, iqra, bacalah, warattil, kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkan sebagaimana engkau dahulu di dunia mentartilkan, wartaqi, dan naiklah, fa inna manzilataka, karena tempatmu di surga, inda akhiri ayatin qara'taha, itu di sisi ayat terakhir yang engkau sudah hafal. Masya Allah. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk fokus juga mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Ya, kita berusaha untuk membaca kitab-kitab tafsir, membahas tafsir-tafsir para ulama, terutama tafsir-tafsir yang betul-betul mengikuti penafsiran manhaj salafus saleh, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Ini tafsir-tafsir yang luar biasa, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa ya. Demikian pula Ahlus Sunnah sangat perhatian terhadap hadis. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semangat, Pak, dalam mempelajari dan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mempelajari hadis. Nabi mendoakan, Nabi bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Lihat, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling perhatian terhadap keabsahan hadis. Mereka tidak sembarangan dan tidak semudah, ya, selain Ahlus Sunnah. Kalau selain Ahlus Sunnah, kurang perhatian terhadap kesahihan hadis. Apalagi dalam, ya, sufi. Kalau sufi itu tidak bagi mereka hadis sahih apa hadis dhaif, bagi mereka enggak penting. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat para ulama hadis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para asatidul hadis. Ya, para ulama-ulama hadis yang besar. Mereka semua adalah pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, kalau ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi kurang perhatian terhadap Al-Qur'an dan hadis. Ya. Lebih bersandar kepada selain Al-Qur'an dan hadis. Ya, seperti orang-orang sufi lebih percaya kepada mimpi-mimpi wali, atau orang-orang yang sebatas taklid, mereka lebih mempelajari kitab pendapat-pendapat ulama dibandingkan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari, ya, pendapat para ulama, tidak. Ya, akan tetapi kita jadikan pendapat ulama hanya sebatas wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan tujuan. Karena banyak umat Islam menjadikan kitab ulama itu tujuan, Pak. Bahkan sebagai acuan. Sehingga kalau ada Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat ulamanya, ditolak. Dengan alasan bahwa ulama saya lebih faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bukan begitu cara menghormati ulama. Menghormati ulama itu bukan mengkultuskan. Tetap kita harus melihat ulama itu, ya, jadikan parameternya Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Tapi kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh kita terima. Maka ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum.
Siapa saja yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, hendaklah ia betul-betul perhatian terhadap Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengkaji. Coba kita tanya pada diri kita, sudah berapa kitab hadis yang sudah kita bahas? Kita pelajari. Sudahkah kita mempelajari kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, kitab apalagi yang lebih besar dari itu, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ternyata kita lihat banyak sekali ikhwan yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, perhatian terhadap hadisnya kurang sekali. Mengkaji ya tafsir dan hadis ini kurang sekali. Padahal ini sumber. Ya, sumber daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sumber Islam itu dari dua perkara ini. Itu dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya akhwat Islam. Ma'attiba'al ilmi bil amal. Namun bukan hanya sebatas mempelajari, tapi juga disertai dengan amal. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka yang paling kuat dalam mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, dalam penampilan mereka, mereka berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penampilan Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa dikatakan beda, Pak. Ya, dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Kenapa? Karena ingin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tata cara sholatnya, karena tata cara sholatnya berusaha mengikuti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha meninggalkan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dalam sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, dalam berpakaiannya juga ya beda, dalam akhlaknya juga beda, dalam muamalahnya juga berusaha untuk meninggalkan muamalah ribawi dan yang lainnya, beda. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai ya akhi, ada orang yang ngaku Ahlussunnah akidahnya doang, pas masalah hutang piutang bukan Ahlussunnah. Ya, kalau ngutang susah bayarnya, kalau ditagih ya ngelak terus. Kita katakan ini metode Ahlussunnah bukan, Pak? Bukan. Kita harus Ahlussunnah itu semuanya. Akidah Ahlussunnah. Tata cara ibadah ya harus Ahlussunnah. Tata cara akhlak dan muamalah harus Ahlussunnah. Jangan kita hanya sebatas yang penting saya manhajnya aja, akidahnya aja. Ya. Ataupun yang lainnya tidak. Tentu kita tidak boleh seperti itu, akhir Islam azan ya Allah ya. Yang kedua, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ad-dukhul fid din kullihi wal imanu bil kitab kullihi. Fa yu'minuna bi nususil wa'di wa nususil wa'idi wa nususil itsbati wa nususit tanzihi wa yajma'una bainal iman bi qadarillah wa itsbati iradatil 'abdi wa masyiatihi wa fi'lihi. Kama yajma'una bainal ilmi wal ibadah wa bainal quwwah war rahmah wa bainal amal bil asbabi waz zuhdi. Yang kedua, yaitu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Enggak ada ayatnya, Pak, kita disuruh masuk Islam sebagian-sebagian. Justru yang sebagian-sebagian itu gayanya orang Yahudi, Pak. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah berfirman kepada orang Yahudi itu, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagian? Dan Allah menyuruh kita masuk Islam itu total. Berapa persen? 100%. Saya mah mau 90% aja. Enggak bisa. Harus 100%.
Iya. Cuma masalahnya Pak, di zaman ini siapa di antara kita yang mampu mengamalkan Islam 100%? Susah. Iya. Atau para ulama pun juga tidak berani mengatakan saya sudah mengamalkan Islam 100%. Berat. Namun alhamdulillah ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa untuk umat akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan 1/10 agamanya selamat. Kalau umat awal zaman itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan 1/10 agamanya binasa. Sedangkan untuk mereka umat akhir zaman karena fitnah dahsyat, ilmu sedikit, ulama banyak yang sudah meninggal dunia, Rasulullah mengatakan siapa yang berpegang kepada 1/10 agamanya insyaallah dia akan selamat. Bukan berarti saya sudah 1/10 belum ya, hitung-hitung mah dia setelah itu maksiat. Bukan seperti itu Pak. Maksudnya ilmu Islam ini kan luas sekali ya. Sahih Bukhari isinya ilmu Islam bukan? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Siapa yang sudah mempelajari itu semuanya? Enggak ada. Ilmu Islam yang sangat luas seperti itu. Kalau kita belajar fikih dari kitab Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, sampai kitab jihad, sampai simpasio. Kita udah 1/10 belum? Pertanyaannya begitu, Pak. Sudahkah kita menguasai 1/10 dari agama Islam ini? Kalau belum, berarti belum selamat. Belum selamat kita. Makanya dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyak. Iya. Jadi keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau ad-dukhul fid dini kulli. Itu masuk ke dalam Islam secara total. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak seluruhnya. Dalam gaya hidup, dalam rumah tangga. Iya. Seluruhnya harus masuk Islam secara total, jangan sebagian-sebagian. Wal iman bil kitabi kulli, dan mengimani Al-Qur'an seluruhnya. Iya. Seluruh yang ada dalam Al-Qur'an kita imani. Tidak boleh ada satupun ayat yang kita ragukan. Karena siapa yang meragukan Al-Qur'an, satu huruf saja kata para ulama kafir murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bahwa Al-Qur'an ini akan Allah jaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Siapa yang mengatakan ada satu huruf Al-Qur'an yang hilang, berarti dia sudah menuduh Allah enggak becus ngejaganya. Ya. Maka kata beliau wal iman bil kitabi kulli. Beriman kepada Al-Qur'an seluruhnya. Fa yu'minuna binususil wa'd wa nususil wa'id. Mereka beriman kepada nas-nas yang isinya janji-janji. Demikian pula beriman kepada nas-nas yang isinya ancaman. Apa bedanya janji sama ancaman? Janji itu biasanya berhubungan dengan apa? Kabar gembira. Siapa yang melakukan ini dapat surga, dapat pahala. Kalau ancaman itu biasanya identiknya dengan api neraka. Akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya para nabi dan rasul dan Al-Qur'an ini intinya dua perkara tadi. Memberikan janji dan memberikan apa? Ancaman. Allah berfirman rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira berupa janji surga dan memberikan ancaman indzar dengan apa? Api? Api neraka. Jangan kayak sebagian kelompok, Pak. Yang mereka hanya beramar ma'ruf tapi tidak nahi
mungkar. Ada nggak kelompok kayak gitu? Ada. Iya. Jadi mereka itu nggak mau nahi mungkar. Ada lagi kebalikan, nahi mungkar doang, tapi nggak ada amar ma'ruf. Ini pun tidak benar. Ada kelompok yang isinya cuma fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal. Gak pernah menyebutkan hadis-hadis tentang ancaman api neraka. Ada lagi kelompok yang isinya cuma ngancem aja neraka lo, neraka lo, neraka lo, neraka lo. Tapi tidak pernah memberikan janji dengan apa? Surga. Yang benar, dua-duanya harus diberikan. Janji dengan surga dan ancaman dengan apa? Api neraka. Siapa yang hanya sebatas janji dengan surga, fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, biasanya apa? Dia akan meremehkan maksiat. Dia akan meremehkan apa? Akhirnya kayak murji'ah jadinya. Murji'ah itu terlalu besar pengharapannya sehingga menganggap remeh apa? Ya maksiat. Sebaliknya, orang yang hanya sebatas fokus dengan ancaman, 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 lama-lama jadi khawarij, Pak. Sehingga akhirnya mudah memvonis orang apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan semua ayat-ayat yang sifatnya janji maupun apa? Ancaman. Ya. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Wa bi nususil itsbat wa nususit tanzih. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada nas-nas yang menetapkan sifat Allah. Demikian pula nas-nas yang meniadakan sifat Allah. Meniadakan sebagian sifat Allah. Dalam artian ya sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sesuai yang ditunjukkan oleh dalil. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman istiwa di atas 'arasy. Ahlus Sunnah mengimani bahwasanya Allah beristiwa di atas 'arasy. Tapi juga mereka beriman dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti apa? Istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwa makhluknya. Sebagaimana mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengar makhluknya, melihatnya Allah tidak serupa dengan melihat makhluknya, demikian pula istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwa apa? Makhluknya. Ya. Ketika Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah itu terbuka. Ahlus Sunnah mengimani Allah punya dua tangan. Akan tetapi mereka punya keyakinan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Karena Allah berfirman laisa kamitsli syai'. Ya. Ketika mereka mendengar Rasulullah bersabda, hati manusia itu al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua jari jemari Allah. Ya. Ahlus Sunnah beriman bahwa Allah punya jari. Tapi bagaimana bentuk jarinya hanya Allah yang Maha tahu. Ya, terkadang ada orang yang ketika mendengar sifat, ayat-ayat sifat Pak dipikirin sama akalnya. Ini yang salah. Masa hati manusia di antara dua jari jemari Allah, berarti di dalam tubuh saya ada jari Allah dong. Dijawab oleh para ulama, kata-kata di antara itu enggak harus nempel, Mas. Contoh misalnya awan antara langit dan bumi, apakah awan nempel? Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana, hanya Allah yang Maha tahu, udah kita serangkan. Yang penting kita beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa hati manusia itu di antara dua jari jemari Allah, dan wajib kita imani bahwa Allah punya jari. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengimani ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, mereka juga mengimani ayat-ayat
yang meniadakan sebagian sifat, seperti Allah mengatakan tadi, laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Allah juga berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Ini mereka imani juga. Beda dengan Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka tidak mengimani ayat-ayat sifat dan menganggap bahwa ayat-ayat sifat ini ya dianggap apa? Tidak punya makna. Sebagian begitu mengatakan. Sehingga akhirnya mereka tidak menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya. Karena mereka punya keyakinan kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, menyebabkan artinya Allah serupa dengan makhluknya. Kenapa? Karena mereka hanya beriman dengan ayat laisa kamitsli syai, udah sampai situ doang. Allah tidak serupa dengan sesuatu, cuma sampai situ titik. Pokoknya Allah enggak serupa dengan sesuatu pun juga. Kalau Allah berilmu, manusia berilmu, berarti serupa. Kalau Allah bicara, manusia bicara, berarti Allah serupa. Kalau Allah punya kudroh, manusia punya kudroh, Allah serupa. Jadi semua sifat ditiadakan sama dia. Hanya karena beriman kepada satu ayat ini, laisa kamitsli, selesai. Iya. Ahlus sunnah mengatakan, coba teruskan ayat itu. Laisa kamitsli syai, wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah di situ menetapkan enggak sifat mendengar. Allah menetapkan tidak sifat melihat. Lalu Allah menyebutkan di awalnya Allah tidak serupa dengan sesuatu. Berarti itu menunjukkan bahwa mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak serupa dengan apapun juga. Nah ini akhul Islam azan ya Allah. Wal iman biqadarillah wa isbat iradatil abdi wa masyiatihi wa fi'lihi. Al-Sunnah wal Jamaah beriman kepada takdir, tapi juga beriman bahwa manusia punya keinginan dan kehendak. Iya. Enggak kayak Qadariyah. Kalau Qadariyah, Pak, menolak ayat-ayat takdir. Mereka tidak mengimani ayat-ayat tentang takdir. Kebalikan Qadariyah siapa? Jabariyah hanya mengimani ayat-ayat takdir, tapi tidak mengimani bahwasanya manusia mempunyai kehendak. Kalau Qadariyah mengatakan apa? Allah tidak pernah mentakdirkan keburukan. Allah baru tahu setelah manusia berbuat buruk. Dan Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh kita pada waktu yang akan datang. Ini madhab apa? Qadariyah. Karena mereka tidak beriman kepada takdir. Bahkan mereka mengatakan rukun iman cuma 5. Dibuang tuh iman kepada apa? Takdirnya itu. Kebalikannya Jabariyah. Jabariyah mengatakan semua sudah takdir. Orang yang berbuat maksiat juga udah takdir, udah enggak usah disalahin. Iya. Yeah. Iblis ngikutin takdir. Udah takdir gimana lagi? Berarti iblis itu sebetulnya sedang menaati Allah katanya. Fir'aun ikut takdir, udah takdiran sama Allah begitu. Jadi sebetulnya Fir'aun tuh sedang menaati Allah tuh. Jadi orang mencuri enggak boleh dihukum, udah takdir. Orang korupsi udah biarin aja, takdir. Masya Allah. Ini orang apa? Jabariyah. Dan mereka tidak beriman kalau manusia punya kemampuan dan kehendak. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada ayat-ayat takdir, tapi juga beriman bahwa manusia pun diberikan oleh Allah apa? Kemampuan dan keinginan. Manusia pun juga bisa melakukan. Namun semuanya mengikuti memang masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah dibagi oleh Ahlussunnah menjadi dua kehendak.
kehendak kauniyah qadariyah dan kehendak syar'iyah diniyah. Kehendak Allah yang sifatnya kauniyah qadariyah ini kehendak yang tidak berhubungan dengan apa? Ridha dan cintanya Allah. Sementara kehendak diniyah syar'iyah itu berhubungan dengan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki adanya maksiat tapi Allah tidak ridha kepada maksiat. Dan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk meninggalkan apa? Maksiat. Maka ketika manusia menginginkan maksiat dan dia berbuat maksiat, padahal dia tahu bahwa Allah sudah melarangnya dan Allah sudah memberikan kemampuan kepada dia untuk meninggalkan maksiat, Allah tidak zalim jika Allah mengadabnya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memilah-milah. Ya. Wa yajma'una baina al-ilmi wal ibadah wa baina al-quwwah war rahmah wa baina al-amal bil asbabi wal zuhdi. Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan antara ilmu dan ibadah, bukan sebatas ibadah tok, tapi enggak pakai ilmu. Akhirnya apa? Bid'ah. Ibadahnya hanya sebatas menurut, wah kayaknya ini mantep nih. Kalau cuma takbir doang, Allahu Akbar, kayaknya kurang mantep. Ditambahin sama dia, kul huwallahu ahad, kul afala, kul a'udzubi rabbin nas. Tambahin lagi sama dia, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Pas takbir, cuma takbir doang, kok mantep ini. Tambahin lagi, berarti ketika takbir niat lagi di hati, Pak. Sampai ada orang takbirnya berkali-kali, Allah. Allah. Berat sekali. Padahal kalau kita cari dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan perbuatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang empat, Anda tidak akan menemukannya. Agama ini mudah. Maka dari itu Ahlussunnah menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Jangan kayak orang Yahudi cuma nuntut ilmu, ilmu, ilmu hanya untuk apa? Pengetahuan saja. Ada orang nuntut ilmu hanya pengen tahu aja, Pak. Ini niat yang salah. Menuntut ilmu itu tujuan besarnya adalah untuk mengamalkannya. Kalau hanya sebatas untuk tahu saja, pengen tahu aja. Tahu dia banyak ilmunya, tapi ternyata tidak diamalkan. Maka wallah ya akhi, ilmu itu hanya akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Sebaliknya, ada orang yang hanya sebatas beramal, 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 beribadah, 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 beribadah. Ternyata menuntut ilmunya kurang. Bahkan malas-malesan. Wallahi orang seperti ini akan diseret kepada bid'ah. Itu pun juga menyebabkan akhirnya tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Iya. Yeah. Maka ini dia Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menuntut ilmu, mereka juga mengamalkan ilmu. Makanya kata Sufyan Ibnu Uyainah, siapa yang hanya berilmu tapi tidak mengamalkan, dia mirip Yahudi. Dan siapa yang rajin ibadah tapi enggak mau nuntut ilmu, dia mirip apa? Nasrani. Sementara Siratul Mustaqim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus kata Allah? Itu jalan orang-orang yang Engkau apa? Berikan nikmat atas mereka. Bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat. Rasulullah menafsirkan orang yang dimurkai Yahudi. Orang yang sesat Nasrani kata Rasulullah. Demikian dalam riwayat Tirmidzi. Dijelaskan oleh para ulama, Yahudi kenapa dimurkai? Punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kenapa orang Nasrani sesat?
mereka rajin beramal tapi tidak di atas ilmu. Jadi siratul mustaqim itu ilmu dan amal. Nah ini ahlussunnah wal jamaah. Maka kita sekarang menuntut ilmu, jangan hanya sebatas ngumpulin ilmu doang. Banyak pengetahuan biar disebut alim ulama, salah besar. Niatkan dari awal ketika kita menuntut ilmu adalah kita berusaha agar bisa mengamalkan ilmu. Ya, terkadang Pak, niat ini yang kemudian jadi pintu setan. Setan bilang, nanti kamu gak, kalau kebanyakan ilmu gak bisa diamalin. Mulai tuh mundur tuh dari menuntut ilmu. Karena khawatir gak bisa ngamalin ilmu. Ini setan juga, Pak. Ya boleh, kita terus menuntut ilmu sambil kita tawakal kepada Allah dan minta kekuatan. Wa bainal quwwati war rahmah. Ahlussunnah mengumpulkan antara sikap kuat dan sikap kasih sayang. Bukan hanya sebatas kuat, ingin memperlihatkan kehebatan, tapi ternyata tidak ada kasih sayangnya. Tapi bukan juga kasih sayang, tapi tidak ada ketegasan dan kekuatan, salah juga. Ada sebagian ikhwah yang ingin kelihatan, wah karena pendekar mungkin dan yang lainnya ya. Akhirnya biar kelihatan tegas, kuat dan yang lainnya, akibatnya yang terjadi apa Pak? Ya, dalam berdakwah keras, arogan, mudah memvonis dan yang lainnya. Ingin kelihatan kuat, tapi tidak ada kasih sayangnya, salah. Ada lagi orang yang berdakwah hanya kasih sayang aja, terlalu lembek. Enggak ada tegasnya dan kuatnya dalam berpegang kepada apa? Manhaj. Ini pun juga salah. Makanya lihat, Allah mengumpulkan antara ilmu dan kasih sayang. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma." Ini dalam surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma." Wahai Rabb kami, ilmu dan kasih sayangmu mencakup segala sesuatu. Lihat, ilmu dan kasih sayang. Orang cuma berilmu doang tapi enggak punya kasih sayang, biasanya arogan, Pak. Iya. Kasih sayang tanpa ilmu, kebodohan. Maka dua perkara ini harus apa? Dikumpulkan. Antara ilmu dan kasih sayang. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mensifati Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlussunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, paling kuat berpegang dalam kebenaran, tapi mereka orang yang paling sayang kepada manusia juga. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Ada sebagian penuntut ilmu Pak, kalau udah bisa memvonis orang, kayak jago banget Pak. Kalau udah bisa mentahdir orang, udah kayak ulama gede dah. Ya. Sehingga kalau ngomong di Facebook, pasti ngomongin orang. Kalau udah bisa ngomongin seorang ustadz, kayak udah jago bener dah. Ya. Dia ingin memperlihatkan kekuatannya, tapi dia kehilangan kasih sayang. Hanya karena satu dua kesalahan langsung apa? Diembat. Padahal kata Imam Adz-Dzahabi, kalaulah hanya karena satu dan dua kesalahan, lantas dia langsung diembat, langsung dihabisi, langsung dia apa? Didhaifkan. Siapa ulama yang selamat dari itu? Semua ulama pasti ada ketergelincirannya, Pak. Seluruh ulama pasti ada ketergelincirannya. Iya. Kalau antum cari-cari ketergelinciran Imam Bukhari pasti dapat. Kalau antum mencari-cari ketergelincirannya Syekhul Islam Taimiyah pasti dapat. Apakah hanya karena 1 2 3 ketergelinciran kemudian kita langsung habisi? Ini banyak nih dilakukan para penuntut ilmu biasanya, Pak. Yang baru ngaji lagi semangat, pengen jadi Imam Jarh wa Ta'dil. La ilaha illallah. Iya. Kemudian berkilah, tahdir itu kan manhaj Ahlussunnah, betul. Tapi siapa yang berhak mentahdir?
La wallah. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, lihat Imam Bukhari, imam-imam terdahulu ketika mereka mulai menuntut ilmu apa sibuk membicarakan perawi. Si fulan dhaif, si fulan enggak dhaif, si fulan enggak. Setelah mereka kokoh keilmuannya, baru mereka berbicara tentang si fulan wa alan dan yang lainnya. Dengan ilmu, dengan ketakwaan dan wara. Sementara banyak di antara kita baru masuk dalam dunia ilmu, sudah berani mentahdir ini, tahdir sana. Kehilangan kasih sayang. Ingin disebut hebat dan kuat. Ini bahaya, bahaya. Iya. Wa bainal amal bil asbab wa zudi. Ahlussunnah wal jamaah juga mengumpulkan antara mencari usaha dengan zuhud. Ahlussunnah wal jamaah tidak memandang zuhud itu ninggalin dunia. Beda dengan kaum sufi yang terdahulu. Mereka zuhud itu dengan cara ninggalin dunia, Pak. Iya. Pergi ke hutan-hutan. Sebagian orang di zaman sekarang juga begitu. Dicuekin tuh anak istrinya, enggak dikasih nafkah. Katanya kalau cowok mikirin anak istri masih cinta dunia, kita harus zuhud. Salah kayak gitu cara zuhudnya, Mas. Sementara Rasulullah bersabda, kafa bil arm bil mar'i itsman, cukuplah bagi seseorang dosa an yudhayya man yaqut, dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Istri dan anak itu kan harus dikasih nafkah. Maka dia mencari nafkah. Dia tidak meninggalkan dunia, tapi ia tidak simpan dunia itu di hatinya. Dia tetap zuhud. Imam Ahmad ditanya, mungkinkah orang yang punya harta 1000 dinar bisa zuhud? Kata Imam Ahmad, bisa, mungkin. Dengan syarat, kalau bertambah tidak gembira, kalau berkurang pun tidak bersedih. Nanti dia zuhud. Nanti kalau kita nih punya duit, kemudian berkurang sedih, belum zuhud, Mas. Belum zuhud. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Tapi poin berikutnya, yang ketiga, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, al-ittiba' wa tarkul ibtida', wal-ijtima' wa nabdhul furqah wal ikhtilaf fid din. Ahlussunnah wal Jamaah berusaha untuk ittiba', mengikuti Rasul, dan tidak berbuat bid'ah, membuat-buat sendiri. Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, sebelum beramal yang dia lakukan apa? Nyari dulu dalilnya. Makanya beda ya. Beda antara pengikut Rasul dan pengikut hawa nafsu. Kalau pengikut Rasul itu nyari dalil dulu dari Rasul, baru mengamalkan dan meyakini. Kalau pengikut hawa nafsu, mengamalkan dan meyakini dulu, baru cari-cari pembenaran. Yeah. Kita harus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, ya akhal Islam, azaniyallah bayakum. Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum mengamalkan suatu perkara, misalnya antum dengar suatu permasalahan, katanya ini sunnah ya, tapi saya belum tahu dalilnya nih. Saya mau cari dulu. Ini, Pak, konsekuensi ittiba. Makanya Abdullah bin Mubarak dikisahkan oleh Imam Adz-Dzahabi, pernah sampai kepada beliau suatu hadis, kalau kamu tersesat, maka teriaklah dan berkata, wahai hamba-hamba Allah, tunjukkan aku. Maka Abdullah bin Mubarak belum berani mengamalkannya, sampai beliau cari dulu hadisnya, sahih apa enggak. Apa kata Imam Adz-Dzahabi mengomentari kisah Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak kata beliau, hakadzal ittiba, begitulah seharusnya ittiba. Jadi ittiba itu kita harus pastikan dulu, kita cek dulu. Jangan sampai kita amalin, pasti amalin, nyari-nyari apa? Dalil yang kira-kira cocoklah dengan amalan saya ini.
Kalau kita seperti itu berarti bukan ahlul ittiba, kita ahlul hawa. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Maka ini keistimewaan ahlus sunnah wa ya akhul Islam. Mereka berusaha untuk memastikan dulu karena masalah ibadah pada asalnya apa? Gak boleh dilakukan sampai ada apa? Dalil. Kalau masalah dunia, ya pada asalnya halal, mubah, sampai ada dalil yang melarang. Tapi kalau masalah ibadah, karena ini hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita, maka setiap kali dia mau mengamalkan suatu amalan, dia pastikan dulu, ada nggak dalilnya? Nah ini ittiba namanya, Pak. Ya. Kalau dia masih ragu, waduh, saya masih ragu ini. Ada yang bilang hadisnya sahih, ada yang bilang hadisnya apa? Dhaif. Jangan diamalin dulu. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada asalnya dulu. Pada asalnya ibadah itu apa? Gak boleh dilakukan. Dan kaidah mengatakan sesuatu yang sudah yakin gak boleh dikalahkan sama yang ragu. Iya. Nah kalau antum masih ragu, misalnya ibu, antum dengar nih, ada yang mendoifkan hadis dhahabat dhoma wabtalatil uruf wa thabatal ajru insyaallah, itu yang doa apa? Ada juga yang menghasankan, saya masih bingung, masih ragu nih, yang benar yang mana, jangan diamalin dulu mas. Kenapa? Karena sudah yakin di sisi kita kaidah pada asalnya ibadah itu gak boleh. Sementara ini masih ragu nih. Dan kaidah mengatakan yang yakin tidak boleh kalah oleh yang ragu. Ya udah, jangan diamalin dulu. Antum terus cari sampai kuat dugaan bahwa ini sahih, baru amalkan. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, ahlus sunnah wal jamaah, sebego-begonya ahlus sunnah wal jamaah, kalau nanya sama ustaz, tanya dalil. Ustaz mohon pengen tahu dalilnya biar saya senang. Kalau orang yang ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum, yang kurang itibanya pas ditanya dalil ngambek. Dalil lagi. Ya. Enggak perlu pakai dalil-dalil segala. Ya Allah, la Allah. Ini bukan ahlul itiba. Ahlul ittiba itu yang menjadikan Rasulullah sebagai apa? Suri tauladan dia. Dia ingin semua amal dia ada dasarnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan oleh dalil syariah. Nah, ini baru ahlul ittiba. Makanya kita selama ini sudah sebagai ahlul ittiba apa bukan nih? Iya. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhati-hati dari yang namanya bid'ah itu, Pak. Mereka khawatir banget dari yang jatuh kepada bid'ah, takut banget. Takut amalannya apa? Bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mewanti-wanti masalah itu. Setiap khutbah Jumat Rasulullah khutbahnya apa? Amma ba'du fa inna astaqal haditsi kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadisnya sahih dari Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Itu Rasulullah ucapkan ketika khutbah Jumat. Tapi yang kayak ginian ini sekarang malah jadi ini, Pak. Kalau ada khatib bikin begitu, Allahumma afla amma ba'du fa inna astaqal hadith wududu. Ini wahabi, ini wahabi. Ini padahal hadisnya sahih. Yang mengucapkannya Rasul. Masa Rasulullah wahabi? Jangan-jangan dia menuduh Rasulullah wahabi ini. Kenapa Rasulullah selalu mengucapkan itu di hari Jumat? Karena mewanti-wanti umatnya jangan sampai berbuat bid'ah. Ya. Kenapa bid'ah itu sangat dicela dalam Islam, Pak? Karena bid'ah itu bisa menghancurkan kemurnian Islam. Islam menjadi murni, rusak dengan adanya bid'ah. Setiap orang bikin dianggap itu boleh bid'ah. Apa enggak ada bid'ah dalam Islam? Semua boleh. Wah, ini bahaya, bisa merusak Islam. Ya.
Kalau setiap orang bikin ibadah jadi boleh, setiap bikin ibadah ini kan yang penting baik, baik menurut dia. Ya, jadi boleh. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya sunnah Rasul yang hilang. Sudah dipastikan itu. Makanya berapa banyak sunnah Rasul di zaman sekarang hilang karena apa? Bid'ah, bid'ah yang muncul. Maka ahlus sunnah wal jamaah kan namanya juga ahlus sunnah. Dan sunnah itu kebalikan dari bid'ah. Sunnah sama bid'ah itu bagaikan air sama minyak tanah, Pak. Enggak bisa nyatu, enggak bisa. Maka dari itu ahlus sunnah sifatnya apa? Takut sekali jatuh kepada kita. Makanya dia selalu bertanya-tanya dalilnya. Dia selalu mencari dalilnya. Dia takut jangan-jangan yang saya lakukan ini apa? Bid'ah. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah menjadi 70 apa akan berpecah belah nanti. Rasulullah memberikan dua solusi saja. Kata Rasulullah, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak tuh lihat. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti umat Islam akan berpecah yang banyak. Kemudian Rasulullah memberikan solusinya apa, Pak? Coba dengerin ya. Tolong dengarkan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Ini yang pertama. Saat kalian melihat perpecahan itu, yang harus kalian lakukan, kata Rasulullah, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat dan gigit dengan gigi geraham. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang dibuat itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ternyata di saat umat berselisih, umat Islam berselisih, berpecah belah, enggak ada dalilnya Rasulullah berkata begini, "Udah, jangan bahas-bahas sunnah bid'ah, enggak usah bahas tauhid syirik, nanti kamu pecah belah." Ada enggak hadisnya seperti itu? Enggak ada. Yang ada justru Rasulullah apa? Pegang sunnah. Bagaimana kita akan tahu ya sunnah Rasul dan sunnah para sahabat kalau kita tidak membahasnya? Yang kedua apa? Jauhi bid'ah. Bagaimana kita akan tahu itu bid'ah kalau kita tidak membahasnya, Pak? Sementara di zaman sekarang orang yang membahas tentang bid'ah disebut radikal. Hati-hati nih, radikal. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kita beriman, orang yang sedikit-dikit bid'ah lalu memvonis bid'ah tanpa dasar dan tanpa apa? Ya. Apa namanya? Hujah yang kuat itu pun salah. Salah. Karena untuk memvonis sesuatu itu bid'ah harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tapi kita juga mengingkari orang yang ya, istilahnya seakan-akan enggak ada bid'ah. Ini boleh, itu boleh. Ini pun juga salah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ini dia keistimewaan ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah apa? Ahlul ittiba wa tarkul ibtida. Mereka orang yang berpegang kepada ittiba Rasul, selalu mengikuti jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan berbuat bid'ah dalam agama. Bahkan takut sekali untuk jatuh kepada bid'ah. Ya. Wal ijtima' wa nadzul furqah. Mereka orang-orang yang menganjurkan untuk bersatu padu di atas sunnah Nabi dan meninggalkan perpecahan. Ya. Wal ikhtilaf fid din, dan menganjurkan supaya jangan berselisih dalam agama. Ikuti Rasul dan para sahabatnya. Akhi, di zaman sekarang kata-kata berpecah belah itu maknanya jadi samar. Di zaman sekarang itu disebut berpecah belah kalau kita nggak mau ngikutin kebanyakan orang. Kalau kita nggak mau ngikutin kebanyakan orang, kita yang minoritas yang disebut berpecah belah. Ini makna yang salah besar.
Disebut berpecah itu Pak, kalau tidak mau ngikutin Rasulullah dan para sahabatnya. Coba baca surat Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan apa dalam surat Al-An'am ayat 153 itu? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah aku. Lihat. Inilah jalanku yang lurus, kata Rasulullah. Ikutilah. Dan jangan kau ikuti yang lainnya. Niscaya jalan-jalan itu, jalan-jalan selain jalan yang lurus itu, akan memecah belah kalian dari jalannya. Tuh, lihat. Ayat ini menegaskan makna perpecahan itu apa? Berpecah itu artinya berpisah dari jalan yang lurus. Kalau ternyata yang tidak mau mengikuti jalan yang lurus itu mayoritas, mereka yang dianggap berpecah. Walaupun yang berpegang kepada kebenaran Anda satu orang, Andalah yang disebut dengan al-jama'ah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan al-jama'ah, apa kata Ibn Mas'ud? Al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu kebenaran walaupun kamu sendirian yang berpegang kepadanya. Itu disebut dengan al-jama'ah. Maka dari itu ya akhwal Islam, Ahlussunnah wal Jamaah berusaha berpegang kepada jamaah itu. Jamaah yang dimaksud, yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Inilah al-jamaah. Maka pahami baik-baiknya akhwal Islam azami Allah wa iyyakum. Pegang kuat-kuat yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahi ini zaman fitnah ya akhi. Iya. Baik, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Al-iqtida wal-ihtida bi'a'immatil huda al-udul al-muqtada bihim fil ilmi wal-amal wad-da'wah as-sahabah wa man saru ala manhajihim wa mujanabat man khalafa sabilahum. Mengambil suri tauladan dan mengambil petunjuk dari para ulama-ulama pemegang hidayah. Ya. Mengambil suri tauladan dan mengambil petunjuk dari para ulama-ulama pemegang hidayah yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam ilmu dan amal dan dakwah. Yaitu siapa? Para sahabat dan mereka yang mengikuti manhaj para sahabat dan menjauhi segala macam atau siapapun yang menyelisih jalan para sahabat. Pak, ini keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat menghormati ulama, Pak. Tapi ulama yang kayak gimana? Entah dulu. Dan siapa itu ulama? Ya. Karena masalahnya di zaman sekarang ini definisi ulama ini seakan-akan siapa yang pintar ngomong di podium dan jamaahnya banyak dianggap apa? Ulama. Siapa yang sorbannya panjang, gede, dan pakai pakaian ulama, pinter bahasa Arab, ya, ngomongnya pinter, dianggap apa? Ulama. Apakah setiap orang yang jago bahasa Arab itu ulama? Ya enggak lah, kalau begitu di Arab sana ulama semua dong. Di Arab itu umur 6 tahun aja udah jago bahasa Arabnya, Pak. Berarti ulama dong. Ya enggak lah. Ulama itu yang menguasai kitabullah, yang menguasai hadis-hadis Rasul,
bisa membedakan sahih dan yang dhaifnya, menguasai ilmu-ilmu alatnya, baik bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, dia menguasai ilmu bayannya, dia ulama. Ulama itu orang yang mampu, yang paham betul tentang perselisihan-perselisihan para ulama dan bagaimana mentarjih pendapat-pendapat mereka. Itu ulama. Ya, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhul Islam, jangan kita mengulamakan yang hakikatnya bukan ulama. Kalau sudah mengulamakan orang yang bukan ulama, kita akan meninggalkan para ulama sebenarnya. Betul. Iya. Sebagaimana kita lihat, ya, dai-dai selebritis yang terkenal di televisi-televisi itu, apakah mereka ulama? Kalau kita perhatikan, bukan ulama. Dari sisi apa keulamaan mereka? Belajarnya dulu di mana juga enggak jelas. Akhirnya ketika kita mengulamakan yang kayak gini ya nih, kita akan meninggalkan ulama-ulama yang hakiki, yang berpegang kepada sunnah Rasul, yang hafal kitab-kitab para ulama dan yang lainnya. Itu dianggap leceh, remeh oleh kita. Saya pernah, Pak, ketika saya bahas tentang masalah bom bunuh diri bukan jihad. Setelah kajian selesai, ada orang pemuda besar tinggi datang ke saya. Saya mau debat sama kamu. Silakan di mana? Terserah di mana. Ya udah di belakang masjid. Iya. Berdua aja maintain. Terus dia bilang ke saya, ya, Ustadz mengatakan bom bunuh diri bukan jihad. Apa dasarnya? Loh, kamu enggak dengar? Saya tadi di kajian bawa kitab fatwa para ulama. Saya bawakan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Apa kata dia? Saya juga punya ulama. Siapa ulama kamu? Usama bin Laden. Hah? Usama bin Laden ulama. Padahal dia bukan ulama, ya, akhi. Maka dari itu ini akibat daripada mengulamakan yang bukan ulama, akhirnya meninggalkan ulama yang sebenarnya, yang hakiki, yang keilmuan mereka luar biasa. Makanya akhul Islam, kenalilah ulama. Sering-sering baca kitab ulama supaya antum tahu betul nafasnya ulama. Sebab kalau antum belum pernah baca kitab ulama, yang antum baca kitab juhala, ana yakin antum tidak akan mengenal ulama. Tapi kalau antum mengenal kitab para ulama, baca kitab-kitab ulama terdahulu, Pak. Isinya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala tabi'un. Ya, sebutkan kaidah-kaidahnya ulama. Kalau antum biasa baca kitab ulama, terus antum baca kitab juhala, wah, ketimpang jauh, Pak. Pasti itu. Maka ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghormati para ulama. Mereka para a'immatul huda. Dari kalangan siapa yang pertama ulamanya para sahabat. Kalau para sahabat, seluruh ulama setelahnya sepakat, Pak, untuk mengambil dari para sahabat. Iya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini pentolannya. Di antara ulama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di antara ulama sahabat Zaid bin Thabit, di antara ulama sahabat Abdullah bin Abbas, di antara ulama sahabat Abdullah bin Umar, di antara ulama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara ulama sahabat Aisyah radhiyallahu anha, di antara ulama sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dan banyak lagi, Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, orang-orang yang disaksikan akan keilmuan mereka, ya, yang luar biasa. Apalagi Umar bin Khattab yang disaksikan sampai Rasulullah bermimpi beliau minum susu kemudian sisanya dikasih ke Umar. Kemudian Rasulullah mentakwil bahwa maksudnya adalah ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan Abu Bakar dan Umar, demikian pula khulafa ar-rasyidin dan para sahabat secara keseluruhan.
Maka ya akhwat Islam, demikian pula ulama tabi'in, kita ikuti mereka seperti Sa'id bin Musayyib, Mus bin Sayyib, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Imam Mujahid, Imam Abul Aliyah dan yang lainnya, mereka para ulama-ulama besar di zaman tabi'in, terutama Imam 7 di kota Madinah yang disebut mereka adalah manusia paling alim di kolong langit. Ya. Demikian pula di zaman tabi'ut tabi'in, di zaman setelahnya, wah itu ulama sa'abrek-abrek, Pak. Imam Malik bin Anas, Imam Lais, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syu'bah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam kalau dihitung satu-satu ya ratusan, ribuan. Banyak sekali ya akhul Islam. Dan alhamdulillah mereka meninggalkan buku. Dan buku-buku itu ada sudah dicetak alhamdulillah. Mereka generasi yang disebut dengan generasi salaf. Disebut generasi salaf itu sampai tahun 300. Karena Rasulullah menyebutkan sebaik-baik manusia generasiku korni. Satu korn itu 100 tahun kata para ulama. Rasulullah menyebutkan 3 kali korn. Kemudian setelahnya berarti sampai tahun 300. Rasulullah sudah menyebutkan bahwa mereka sebaik-baik generasi. Dan ternyata kitab-kitab mereka yang ada di zaman itu sampai ke kita. Masalahnya kita baca enggak? Baca kitab-kitab mereka banyak, alhamdulillah. Imam Ahmad meninggalkan musnadnya. Ya, dalam akidah Imam Ahmad punya namanya Aslus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari meninggalkan kitab Sahih Bukhari-nya, Khalqu Af'alil Ibad dan yang lainnya sampai ke kita, Pak. Imam Muslim punya Sahih Muslim dan yang lainnya. Imam Abu Daud juga Sunan Abu Daud dan di akhir kitab Sunan Abu Daud beliau mengkhususkan tentang akidah namanya Kitabul I'tisam. Ya. Demikian para ulama di zaman mereka itu banyak menulis khusus tentang masalah akidah. Imam anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yang menulis kitab yang berjudul apa? As-Sunnah. Iya. Murid Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani mempunyai kitab tentang akidah namanya apa? Syarhus Sunnah. Masalahnya nih buku-buku ini enggak sampai ke kita. Kalau kita baca kitab-kitab bagaimana akidah mereka sebelum di zaman itu. Antum tahu Abu Hasan Al-Asy'ari itu setelah generasi salaf. Setelah generasi apa? Salaf. Sementara yang Rasulullah rekomendasi dalam hadisnya sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian setelahnya. Hanya 3. Bukan berarti setelah salaf kita tidak ambil ilmunya, ya kita ambil ilmunya. Tapi ulama salaf lebih kita kedepankan daripada ulama khalaf. Makanya beliau di sini mengatakan apa? Itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Berarti ulama yang kita ambil, ulama yang mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengagungkan dalil, yang mengagungkan wahyu daripada akal. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akal Islam. Yang keberapa? Yang kelima. At-tawassut. Ahlussunnah di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah itu tengah-tengah. Fahum fil i'tiqad wasatun baina firaqil ghulum wa firaqit tafriq. Dalam akidah mereka tengah-tengah antara firqah-firqah yang berlebih-lebihan dengan firqah-firqah yang meremehkan. Iya. Contoh Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah antara Khawarij dan Syiah. Antara Khawarij dan Murji'ah. Iya. Syiah sangat mendewakan Ali bin Abi Thalib. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib ya orang Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah.
Mereka sangat mencintai Ali, menghormati Ali, mendoakan Ali, akan tetapi tidak mengkultuskan sampai derajat ketuhanan. Apalagi mengatakan bahwa Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak, mereka punya keyakinan Ali sahabat yang sangat utama. Tapi Abu Bakar dan Umar lebih baik dari Ali. Karena dalil-dalilnya banyak sekali. Ya. Tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan apa? Orang yang kehilangan sebagian iman, hilang seluruh iman, alias kafir. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Antum berzina, kafir, halal darahnya. Antum makan riba, kafir, halal darahnya. Antum berdusta walaupun sekali, kafir, halal darahnya. Alasannya apa? Karena kamu kalau berbuat seperti itu, kamu sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kafir. Ya. Murji'ah kebalikan. Antum mau berzina, mau makan riba, iman Anda sempurna. Sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ini Murji'ah nih, Pak. Yang penting hati kamu baik. Keyakinan Murji'ah di zaman ini banyak, Pak. Ada perempuan bilang, saya walaupun gak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin, loh, Mas. Wah, ini Murji'ah nih, Pak. Kalau antum lihat ada orang kayak gitu, antum tanya, bilang ke dia, nanti kalau kamu mati, saya gak mau kapanin kamu. Loh, kenapa? Kapan kamu kan sudah di hatimu. Jadi udah biarin aja bugil segitu. Biar dia mikir sekalian. Ikhwatan Islam azan ya Allah wa ya. Aneh. Nah ini dia, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dari Islam. Tapi imannya berkurang. Imannya tidak sempurna. Pelakunya disebut fasik, tapi dia belum kafir, belum murtad dari agama Islam. Tuh, beda Ahlussunnah tengah-tengah antara siapa? Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah juga dalam masalah takdir tengah-tengah antara apa? Qadariyah, Jabariyah. Sebagaimana Islam tengah-tengah antara Yahudiyah dan Nasraniyah terhadap Nabi Isa. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Nasrani mengatakan Nabi Isa Tuhan anak Tuhan. Umat Islam mengatakan Nabi Isa itu hamba dan rasulnya. Tengah-tengah enggak, Pak? Demikian pula Ahlussunnah, tengah-tengah. Iya. Itu namanya manhaj tawassut. Dalam segala perkara Ahlussunnah itu tengah-tengah. Kenapa mereka bisa tengah-tengah? Karena ngikutin dalil. Orang yang ngikutin dalil itu pasti, Pak, benar. Iya. Dan ngikutin dalilnya enggak setengah-setengah, semuanya diikuti. Beda dengan Ahlubidah, setengah-setengah mereka. Orang Qadariyah enggak beriman sama nas-nas takdir. Orang Jabariyah enggak beriman dengan adanya nas-nas ya bahwa manusia punya apa? Keinginan. Iya. Orang Khawarij hanya beriman kepada nas-nas ancaman. Sementara orang Murji'ah hanya beriman kepada nas-nas janji saja. Nah ini beda ya akal Islam. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Itu manhaj tawassut. Ya. Makanya kalau antum lihat ada ikhwan dalam masalah tahzir gulu banget. Dikit-dikit tahzir, dikit-dikit tahzir. Itu bukan manhaj Ahlussunnah. Ada juga ikhwan yang mengingkari tahdzir, enggak ada tahdzir dalam dunia Islam. Ini juga salah. Yang benar apa? Tengah-tengah. Tahdzir memang ada, tapi khusus yang melakukannya juga para ahli ilmu, bukan sembarangan orang. Iya. Dalam masalah taklid Ahlussunnah tengah-tengah, Pak. Antara Mu'tazilah dan Sufi. Mu'tazilah mengatakan haram taklid sama sekali, enggak boleh karena manusia diberikan oleh Allah akal.
Karena Mu'tazilah punya keyakinan akal lebih tinggi daripada apa? Wahyu. Sehingga setiap orang boleh ijtihad. Boleh Mu'tazilah. Sementara Sufi kebalikan. Ya. Menutup pintu ijtihad dari semua orang. Gak boleh ijtihad lagi, gak boleh. Kewajiban kamu tak ikut wali aja udah. Apa kata wali pasti benar. Di dada wali itu ada malaikat tahu. Ya. Sehingga akhirnya mengkultuskan para wali. Ya. Ini juga salah. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan taklid boleh bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Karena untuk berijtihad harus menguasai ilmu-ilmu alat. Taklid boleh bagi orang yang sangat awam, yang kalau dia berijtihad sendiri pasti salah. Ya. Tapi tidak boleh bagi mereka yang sudah menguasai ilmu-ilmu ijtihad dan mampu untuk berijtihad sendiri, tidak boleh bagi mereka. Mereka wajib mencari dengan kemampuan ilmu yang telah Allah berikan kepada dia. Tengah-tengah Pak Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah ini akhwat Islam azani Allah. Kita lanjutkan. Yang keenam. Di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, al-hirsu ala jam'i kalimatil muslimina alal haqqi wa tauhidi sufufihim alal tauhid wal ittiba' wa ib'ad kulli asbabin niza' wal khilaf bainahum. Semangat kuat untuk menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Tuh lihat. Ahlussunnah wal Jamaah semangat Pak untuk mempersatukan kaum muslimin, tapi di atas apa? Di atas kebenaran. Bukan di atas sesuatu yang enggak jelas. Iya. Ada orang hanya sebatas menyuruh kepada ayo kita bersatu, ayo kita bersatu, tapi enggak jelas di atas apa. Ya kalau seperti itu Pak, tukang judi juga bersatu Pak. Iya Pak, tukang judi bersatu itu, kumpul bareng, tapi sikat-sikut. Antum lihat angkot tuh bersatu loh Pak, angkot. Warnanya sama, ya. Tapi uber-uberan enggak Pak? Ya, saing-saingan enggak Pak? Nah, kalau kayak gitu persatuan susah. Kalau hanya sebatas bersatu, Allah mensifati orang-orang Yahudi badannya bersatu tapi hatinya bercerai-berai. Allah berfirman tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu padu sementara hati mereka bercerai-berai. Maka Ahlussunnah memandang persatuan itu harus diikat dengan kebenaran. Dan memang kalau kita melihat ayat-ayat yang melarang berpecah belah selalu diikat dengan hablullah. Dengarkan firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini kan ayat sering dibawakan kan Pak? Iya. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah, jangan bercerai berai. Lihat Pak, pahami ayat ini baik-baik nih. Pertama Allah mengatakan dulu apa? Peganglah tali Allah. Tali Allah itu apa sih Pak? Al-Quran, hadis, Islam. Itulah tali Allah. Allah mengatakan peganglah kuat-kuat tali Allah, jangan bercerai berai. Artinya kalau kamu tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis, kamu akan bercerai-berai. Selalu Pak, ayat-ayat larangan berpecah belah itu selalu diikat dengan Al-Quran dan hadis. Contoh lagi, Allah berfirman dalam surat apa? Surat Al-Anfal. Wa athi'u allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan bercerai-berai. Niscaya kalian akan gagal. Allah mengatakan dulu apa? Taati Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengatakan apa? Jangan bercerai berai. Berarti Pak, siapa yang mau tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, dia akan bercerai berai. Berarti Pak, persatuan itu harus di atas apa? Bersatu di atas kebenaran semuanya. Kebenaran itu yang mana? Yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Kalau masing-masing mempertahankan pendapatnya yang batil, tidak mungkin bersatu padu. Ya, kalau persatuan itu mengharuskan kita diam. Jangan ngomong masalah syirik tauhid ya, nanti berpecah belah. Kalau persatuan itu mengharuskan kita diam. Jangan ngomong masalah sunnah dan bid'ah ya, nanti berpecah belah. Saya yakin yang akan hilang tauhid dan sunnah. Ketika kita bilang ini syirik, diam. Tapi yang berbuat syirik jalan terus. Hilang tauhid. Ketika ada orang berbuat bid'ah, kita bilang ini bid'ah, diam kamu. Nanti umat berpecah belah. Sementara orang yang berbuat bid'ah jalan terus. Kita katakan, kalau mereka tidak syirik, saya diam enggak apa-apa. Kalau mereka tinggalkan bid'ah, saya diam enggak masalah. Sama-sama kan? 50-50. Tapi ketika syirik jalan terus, masa kita diam? Dakwah para nabi dan rasul dikamanain. Itu hak Allah yang paling besar itu. Kalau saya diam untuk mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, sementara orang berbuat bid'ah seenaknya, rusaknya agama. Gak bisa. Kita pun tidak bisa diam. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya diam, kamu diam. Kapan orang-orang bodoh itu tahu ini hak, ini batil? Ini sahih, ini tidak sahih. Bagaimana manusia akan tahu? Pak, kalau kita membantah ya kebatilan, akhirnya orang jadi rame, gak masalah. Daripada kebatilan itu merajalela. Gak apa-apa rame, biar mereka tahu dulu. Biasa pak, orang gak pernah makan sambal, pas makan sambal, pedas. Lama-lama biasa kok. Tahu, biar gak masalah. Kita tegaskan, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Tapi dengan ilmu, ilmiah, jelas, hujah dan argumennya. Kemudian orang jadi yang satu bela, yang satu enggak bela. Yang satu malah ngebela bid'ah, yang satu ngebela ke ya apa sunnah. Ya, memang yang namanya perpecahan itu pasti akan muncul ketika ada orang yang satu membela kebenaran, yang satu membela kebatilan. Pasti akan perang antara kebatilan dan kebenaran. Sampai akhir zaman begitu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Maka kata beliau, semangat Ahlus Sunnah itu untuk mempersatukan kaum muslimin alal haqqi, di atas apa? Hak kebenaran, wa tauhid. Ya, wa tauhidi sufufihim ala tauhidi wal ittiba, dan mempersatukan saf mereka di atas tauhid dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ib'ad kulli asbabin niza' wal khilaf bainahum, dan menjauhkan segala macam sebab-sebab terjadinya perselisihan. Di antara sebab terjadi perselisihan apa Pak? Berpaling dari Al-Qur'an dan hadis. Enggak mau Al-Qur'an hadis, maunya apa? Pendapat masing-masing. Pecah. Pasti itu. Di antara sebab perselisihan apa? Enggak mau merujuk pemahaman para sahabat. Memahami Qur'an hadis sesuai pemahaman sendiri aja. Pecah. Pecah. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya merasa heran. Ini umat Islam, nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok mereka bisa berpecah belah, ayo Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Abbas? Jawabannya luar biasa cerdas. Wahai Amirul Mukminin, kita para sahabat semuanya mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu cahaya kita memahami pun sama, dan kelak nanti akan datang orang-orang yang mereka memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman sendiri. Saat itulah mereka akan berpecah belah. Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas yang luar biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Taib ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum.
Saya kira cukup dulu sampai sini, kita buka tanya jawab. Saya berharap pertanyaannya tidak keluar dari pembahasan ya. Bagaimana jika seseorang dulunya pernah pergi ke dukun, sementara saat ini kondisinya sakit seperti tidak sadar, sudah seperti bayi kembali? Iya. Bagaimana caranya agar terlepas dari kesyirikan? Yang jelas, ya semampunya aja kita sampaikan. Banyak-banyak taubat, istighfar, ya. Kita sampaikan, kita talkinkan ke dia, mudah-mudahan dia paham. Iya. Bagaimana mengambil dari Syekh Saleh Munajjid? Syekh Muhammad bin Saleh Munajjid ini banyak ulama yang memuji, Pak. Bahkan ulama-ulama manhajnya di atas manhaj yang salaf. Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr, dan banyak lagi ulama-ulama. Ada juga yang mencela dari sisi sedikit kesalahan dia dalam masalah tahkim. Kalau antum memang masih ragu, ya cukupkan aja sama para ulama besar, selesai. Ya ada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan para ulama-ulama banyak kok yang jelas-jelas manhajnya. Ya. Jelas masalah ini ya, kita tidak perlu gara-gara seperti ini kemudian jadi bahan apa? Saling mencerca salah besar. Karena masalahnya para ulama besar pun juga banyak yang memuji dia. Kata mereka, sedikit kesalahan yang ada pada dia tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apalagi dia bukan orang yang ngikutin hawa nafsu. Ya. Jangan gara-gara itu antum akhirnya jadi wala dan baro. Kamu ngaji sama dia ya? Oh, kamu sururi. Ini ya bahaya, Pak. Ya. Para ulama besar aja enggak begitu kok. Apa maksud berpegang dari 1/10 agama? Ustaz? Kan tadi dijelasin, ngelamun ya. Anak jelasin nggak tadi? Wah, ini ngelamun ini. Udah jelasin tadi, Pak. Mohon pencerahan sikap apa yang harus kita tempuh atas musibah yang menimpa. Iya. Sikap yang harus ditempuh adalah kita berusaha untuk berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berusaha untuk mengikuti para ustadz-ustadz yang sudah jelas di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ustadz-ustadz yang tidak di atas sunnah, yang jelas-jelas akidahnya menyimpang dan kita tahu dia ya, orang-orang yang manhajnya bukan mengikuti manhaj para sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, maka jangan ikuti. Ya. Jangan ikuti. Benarkah rezeki istri yang bekerja sebenarnya sama dengan istri yang diam di rumah? Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di mana? Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita tinggal di mana? Kenapa sih Pak wanita itu dilarang sama Allah sering keluar rumah? Karena keluarnya wanita itu fitnah. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, idza kharajatil mar'a min baitiha istashrafaha syaitan.
apabila wanita keluar dari rumahnya, setan yang akan menjadi pembimbingnya. Tuh, lihat. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, kapan wanita itu semakin baik? Kata beliau, wa khairuha, kebaikannya wanita itu ketika ia berada di mana? Di rumahnya. Makanya kalau suaminya sudah mencukupi, dia ngapain lagi harus kerja? Kalau kecuali kalau memang suaminya sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, tidak ada yang bisa menafkahinya, kata para ulama ini namanya apa? Darurat. Sedangkan kaidah mengatakan darurat itu membolehkan yang terlarang, tidak? Iya. Namun berusahalah wanita mencari pekerjaan yang sifatnya tidak bertabrakan dengan syariat. Banyak kok, tawakal aja sama Allah insyaallah. Sekarang yang namanya dagang online itu kan, dagang di online itu luar biasa. Saya punya teman, ya dia masih muda banget, umurnya baru 22 tahun, tapi omzetnya 200 juta. Saya bilang, kamu dari mana? Apa usaha kamu? Saya jualan di ini Ustaz, di internet. Jualan apa? Jualan sirwal sama panahan. Dari situ aja omzetnya 200 juta. Zaman sekarang bisa kok jualan tanpa keluar rumah. Ya, cuman di rumah aja pegangan HP aja, nungguin pelak apa yang beli. Sangat bisa. Makanya zaman sekarang enggak ada alasan. Ya. Yang namanya pasar sekarang dekat. Ini kan tanda hari kiamat. Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat taqarrubul aswaq, dekatnya apa? Pasar. Tuh, pasar di sini sekarang. Banyak mal bangkrut gara-gara pasarnya di sini. Wah, antum gak perlu jauh-jauh, capek asyik ke mal ngapain sono. Ya beli aja sini, murah-murah lagi. Ya. Sehari dua hari nyampe, alhamdulillah. Ya. Di usia tua ini kita baru tahu sunnah, gimana dengan ibadah yang dahulu? Sesungguhnya taubat itu menghapus dosa-dosa yang dulu. Yang penting antum sudah taubat, antum baru tahu ternyata ini enggak sesuai sunnah, taubat. Taubatnya saja sudah menghapus dosa yang terdahulu. Iya. Terpenting antum sekarang berusaha terus menuntut ilmu dan memperbaiki. Bagaimana menghadapi orang yang sudah berilmu atau bisa dikatakan ngaji sana sini, tapi tidak dipakai di keluarga atau sekitarnya, sehingga orang tersebut merasa benar sendiri dan membuat orang sekitar sakit hati? Akhi, ini mungkin ngaji sana sininya belum lama ini, Pak. Sebab kalau dia ilmunya sudah kuat, insya Allah dia tidak akan menyakiti hati sekitar orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan berakhlak yang baik. Dia akan berucap yang santun. Cuma masalahnya, pertanyaannya adalah, merasa benar sendiri itu, Pak, sesuatu yang memang sudah fitrah manusia. Ya tidak? Baik. Saya buktikan. Kalau antum bilang ke teman antum, kamu jangan merasa benar sendiri ya. Ketika dibalikan, kamu ngomong itu merasa benar enggak? Hah? Merasa benar kan? Ya udah. Yang namanya merasa benar itu harus ada pada manusia, supaya apa? Dengan seperti itu akan ada apa? Kekuatan untuk beramal. Contoh, dalam musyawarah, masing-masing mengemukakan pendapat yang menurut dia benar enggak, Pak? Tapi kalau ketika antum musyawarah, antum enggak pernah berkata, kamu jangan merasa benar sendiri ya. Pasti orangnya juga akan menimpal, kamu yang merasa benar sendiri. Yang namanya musyawarah itu cari apa? Hah? Cari mana yang paling baik, paling bagus, paling sesuai dengan Quran dan Sunnah, paling sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Itu musyawarah.
Sekarang gara-gara jangan merasa benar sendiri, itu musyawarah hilang tuh, Pak. Karena setiap ada yang mengungkapkan pendapatnya, alah kamu merasa benar sendiri. Setiap kali mengungkapkan, alah kamu merasa benar sendiri. Lah kamu? Ya, saya juga merasa benar, ya. Boleh merasa benar kalau hujah kita kuat. Dasarnya kuat. Gak masalah seperti itu. Yang salah itu kalau kita, Pak, merasa benar, gak punya dalil lagi. Saya ini keyakinan saya, Mas. Dalilnya nenek moyang. Lah, nenek moyang kamu dalilnya mana? Ya bisa jadi mereka punya lebih banyak pengalamannya dari sampean. Loh, pengalaman seperti apa? Makan garam, garam asin loh, Mas. Gak bisa, semua harus pakai dalil. Nah, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Yang salah itu kalau kita merasa benar tapi gak jelas argumennya. Gak bisa dibuktikan secara apa? Ilmiah. Salah. Kemudian kita merasa benar dan suatu permasalahan apa dulu? Kalau itu permasalahan yang sudah ijma ulama, sepakat seluruh ulama, seluruh dunia sepakat, wajib itu merasa benar, kalau enggak sesat kita. Tapi kalau masalah itu ijtihadiyah yang memang tidak ada nas yang tegas dalam masalah itu, Pak, dan boleh berijtihad masing-masing, dan antum melihat ini yang benar, enggak apa-apa, tapi jangan menyesatkan yang lainnya, karena ini masalah ijtihadiyah masalahnya, bukan masalah apa? Ya, yang sifatnya sudah menjadi ijma ulama, bukan. Jadi bedakan permasalahan-permasalahannya, ya akal Islam azani Allah. Ya. Ya. Adapun membuat orang lain sakit hati, ini bukanlah sifat penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak pernah yang menyakiti hati orang lain. Penuntut ilmu, mukmin itu Rasulullah menyebutnya bagaikan apa? Lebah. Lebah, Pak. Berada di ranting sekecil apapun, rantingnya enggak patah. Lebah itu, Pak, enggak pernah berbuat kerusakan dimanapun dia berada, Pak. Tapi lebah itu jangan coba-coba diganggu, Pak. Bisa mantok antum. Nah, maka mukmin pun demikian. Mukmin pun dimana dia pun berada, dia tidak pernah merusak. Dia tidak pernah menyakiti hati. Iya. Maka dari itulah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada seorang penuntut ilmu udah ngaji sana sini lisannya pedes, nyakitin tetangga dan yang lainnya, saya khawatir dia bangkrut hari kiamat. Karena menyakiti hati itu termasuk kezaliman. Ya. Apa hukumnya wanita berdagang? Untuk apa? Keadaannya bagaimana? Bagaimana caranya? Kan harus dilihat dulu. Adapun secara umum, apa hukumnya wanita berdagang? Dijawab, ya salah. Enggak juga salah. Tapi harus kita tahu dulu keadaannya. Kenapa kamu berdagang? Kamu punya suami apa enggak? Kamu ada orang yang mencukupi hidupmu apa enggak? Oh, ternyata keadaannya kamu harus berdagang karena harus cari nafkah. Ya, karena tidak ada yang menafkahi. Oke, caranya bagaimana? Apakah dengan cara campur baur laki-laki perempuan? Apakah caranya dengan riba atau bagaimana? Kan harus kita lihat. Ya. Apakah Allah bersemayam di atas arasy, beristiwa di atas arasy? Ya. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah ada di hati manusia? Mana ayatnya? Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Allah berada di hati manusia. Mana ya? Bahwa Allah dekat disebutkan dalam ayat itu, ya. Bahwasanya Allah itu qarib, dekat. Ya. Allah berfirman apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada-Ku tentang Aku, maka katakan bahwa Aku dekat. Jangan dibaca sampai situ. Teruskan ayat itu. Ujibu da'watadda'i idza da'ani. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku.
Maksudnya apa? Dekat ijabahnya. Artinya siapapun yang minta kepada Allah, Allah mendengar dan ijabahnya dekat. Dan yakin bahwa Allah pasti mengijabahkan. Kalau dekat dalam artian zatnya Allah ada di sekitar kita, ini tidak ditunjukkan oleh ayat. Karena bertabrakan dengan ayat yang tegas mengatakan Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Makanya apa? Ketika saya pernah saya dialog ya sama orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Dengan alasan tadi Allah berfirman wa huwa ma'akum dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia bilang apa? Saya punya keyakinan Allah di mana-mana. Boleh saya tanya, Pak? Boleh? Atas dasar itu berarti Allah ada di Spiteng, Pak. Allah ada di Comberan, Pak. Iya. Apa Bapak tidak tahu itu tempat-tempat yang kotor? Menurut kita kotor, menurut Allah enggak. Baik, Pak. Kalau menurut kita saja dan menurut Allah enggak, kira-kira boleh enggak wudu sama pakai Spiteng, Pak? Ya enggak. Siapa yang mengatakan enggak? Bapak atau Allah? Ya dari wahyu lah. Berarti menurut Allah itu kotor kan? Diam, enggak bisa jawab. Ya. Bagaimana Pak orang yang fitrahnya masih hidup mengatakan Allah berada di mana-mana? Berarti ada di Comberan, ada di Sepeteng, ada tempat-tempat kotor. Ada lagi saya pernah berdialog lagi. Oh enggak. Allah berada di mana-mana maksudnya tempat bersih. Mas, yang namanya tempat bersih itu berarti bukan di mana-mana. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih mulia? Bumi apa langit? Bersihan mana? Kalau cuma bersih-bersihan. Sekarang mana yang lebih kuat keilmuannya, Pak? Allah di atas arasnya yang sangat jauh tapi mengetahui apa yang ada di bumi. Ya, dengan Allah berada di mana-mana dan Allah tahu kita. Justru yang menunjukkan akan kebesaran dan keutamaan, keilmuan. Allah bersemayam yang di atas aras jauh. Tapi ilmunya mencakup segala sesuatu. Menunjukkan akan kesempurnaan ilmu. Ya. Makanya akal Islam azani Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu punya keyakinan Allah berada di mana-mana, coba saya pengen tahu, kamu berdoanya gimana? Angkat tanganmu. Begini? Ya Allah. Atau begini? Saya yakin kamu akan menegakkan ke sini. Dan hatimu pun menghadap ke atas. Dan itu fitrah yang Anda tidak bisa tolak. Makanya Imam Juwaini ketika di majlisnya mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Berkata muridnya, wahai Imam, lantas ketika kita berdoa, bukankah kita menegakkan tangan kita ke langit dan hati kita pun menghadap ke langit? Maka Imam Juwaini pun diam. Diam. Akhirnya beliau berkata, hayyaratni hamdan. Hamdani bikin saya bingung. Tak bisa jawab beliau. Kan itu fitrah. Fitrah siapapun kalau berdoa pasti kemana, Pak? Ke atas. Hatinya menghadap kemana, Pak? Ke atas. Itu fitrah yang tidak bisa ditolak. Belum lagi ayat-ayat yang tegas Allah menurunkan Al-Quran. Dan akhirnya dia merayakan malam nuzulul Quran. Ditanya nuzulul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran. Emang turun dari mana? Ya, dari Allah. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Yang namanya turun tuh dari atas ke bawah. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah di atas? Nah, masalahnya Pak, mereka menetapkan itu dengan akal. Kalau Allah di atas, berarti Allah berada di suatu tempat dong. Berarti Allah butuh tempat dong. Itu yang dia pikirin di otak dia masalahnya, Pak. Kalau Allah berada di aras, kalau arasnya nggak ada jatuh dong Allah. Itu yang dipikirin sama dia, Pak.
Sehingga dia sebetulnya sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia enggak sadar. Kalau dia katakan istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa manusia. Allah beristiwa di atas ars berarti bukan berarti Allah butuh kepada aras, gampang itu. Mudah. Ya. Makanya Fir'aun aja, Pak. Enggak beriman Allah berada di atas. Fir'aun nanya apa berkata kepada si Haman. Ya Haman, ibni li sorha la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, tolong bangunkan bangunan yang sangat tinggi. Supaya aku bisa naik ke langit. Biar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Saya yakin Musa itu bohong. Nabi Mu'na Fir'aun disuruh menyuruh Haman untuk naik kemana? Apa membangun bangunan yang sangat tinggi biar bisa naik ke langit, bisa ngelihat Tuhannya Musa. Berarti Nabi Musa mengatakan apa? Allah berada di mana? Di langit. Sebab kalau enggak seperti itu Fir'aun enggak bakal ngomong begitu, Pak. Ternyata Fir'aun enggak percaya Allah di langit. Ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Apa artinya manhaj muwazanah? Muwazanah itu, Pak, menyebutkan kebaikan dan menyebutkan keburukan. Muwazanah itu ada saat-saat yang boleh, ada saat-saat yang tidak boleh. Ini saya pernah tanya langsung ke Syekh Ibrahim Ruhaili dan beberapa masyayikh yang lainnya. Muwazanah ketika biografi menyebutkan tentang biografi seseorang. Itu dilakukan Imam Adz-Dzahabi. Ini bukan mimbab tahdzir. Tapi kalau sedang mentahdzir tentang keyakinan seseorang yang menyimpang, jangan disebut kebaikannya. Karena tujuannya adalah supaya orang lari dari apa? Pemikirannya tersebut. Sebab kalau disebut kebaikannya orang jadi nggak lari. Ya. Itu dia. Jadi muwazanah boleh kapan? Kalau dalam biografi, tarjamah. Tapi kalau dalam mentahdir yang kita tahu memang jelas dia menyimpang dan penyimpangannya juga masyhur, banyak orang yang apa? Tertipu karenanya. Maka pada waktu itu jangan disebut kebaikannya. Ya. Bolehkah bernazar puasa jika apa yang kita inginkan segera tercapai? Ini namanya nazar orang pelit. Ya. Kata para ulama, nazar ada dua macam. Ada nazar yang makruh, yaitu dia akan berbuat baik kalau keinginannya tercapai. Jadi kalau Allah ngasih, baru bisa mau berbuat baik. Berarti kalau Allah enggak ngasih, enggak diberbuat baik. Itu dia yang disebut oleh Rasulullah, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar kayak ginian nih, nazarnya orang bakhil. Ada lagi nazar yang terpuji, yaitu seseorang bernazar untuk berbuat baik bukan karena Allah ngasih. Contoh misalnya, saya bernazar setiap kali saya berbuat dosa, saya mau puasa. Bagus. Setiap dia berbuat dosa, langsung puasa besoknya. Setiap berbuat dosa, besoknya langsung puasa. Nazar harus dipenuhi. Ya. Saya bernazar setiap bulan mau puasa 3 hari. Karena apa? Enggak, saya mau beribadah aja sama Allah. Bagus. Ya. Adapun antum bernazar, ya Allah, kalau engkau sembuhkan aku nazar. Nah, itu pelit. Itu hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh. Tapi kalau udah keburu nazar, ya tetap wajib untuk melaksanakan nazarnya. Kalau saat acara akikah diisi ceramah akikah daripada tahlilan, Ustaz, gimana ya Ustaz ya? Sebetulnya sih kalau ngelihat perbuatan salafus soleh, mereka
Kalau akikahan tuh nggak pernah Pak bikin-bikin acara apa-apa. Akikahan aja udah. Rasulullah juga ketika mengakikahkan Hasan bin Husain nggak ada Rasulullah ceramah ya di acara itu. Para sahabat juga ketika mereka akikahan nggak ada bikin ritual apa-apa, nggak ada isir, nggak ada. Kalau kita mau ngikutin sih, udah cukup aja akikah selesai, itu aja udah ibadah kok. Yeah. Daripada tahlilan mendingan ngikutin Rasul dan para sahabat. Antum nggak usah bikin acara apa-apa di situ, selesai kan? Akikahan, dagingnya bagi-bagiin, selesai. Kalau mau ngundang orang makan doang, fadhol makan, selesai. Ya. Yeah. Nah itu ya akhwat Islam, kalau kita mau ngikutin Rasulullah dan para sahabatnya. Karena saya belum mendapatkan satupun riwayat Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, misalnya kalau akikahan mengundang da'i kondang, ceramah, dan yang lainnya. Saya belum dapat itu ya contoh dari mereka. Bagaimana sikap kita ketika kenal sunnah? Ada orang yang mengatakan kepada kita, kita merasa paling benar. Cuekin. Jangan sampai antum ngikutin sunnah, telinga antum masih dengerin kata orang aja. Susah apa antum? Benar. Kalau kita sudah berpegang kepada sunnah, mengikuti kebenaran, apa kata orang, cuekin. Enggak usah kita pikirin. Karena ucapan mereka itu sebetulnya tidak akan membahayakan kita. Kata Syekh Abdurrahman As'adi apa? Celaan orang kepada kita membahayakan kalau kita respon. Dan dimasukkan ke mana? Ke hati. Nah itu membahayakan kita. Tapi kalau kita cuekin, cuekin aja. Maklumlah dia enggak paham tentang sunnah Rasul. Lu menuduh kita merasa paling benar. Udah biarin aja. Kasihan dia belum paham ilmu. Nanti kalau dia sudah paham ilmu, tahu tentang kebenaran, dia juga akan tahu, oh ternyata ini yang benar. Ya. Adapun sebatas kata orang begini panas, kata orang gini panas, antum bisa stres loh mas. Lama-lama gila nanti. Sabar, sabar. Para nabi lebih berat dari antum. Para nabi dituduh gila. Itu dukun, antum gak disebut dukun kan? Antum gak disebut gila kan? Enggak, cuma disebut merasa paling benar, alhamdulillah. Iya. Untungnya antum gak disebut, kamu merasa paling sesat. Enggak, alhamdulillah kan? Disebutnya merasa paling benar, enggak begitu. Soalnya di dunia ini gak ada apa orang yang merasa paling sesat, Pak. Ada gak? Gak ada. Fir'aun aja gak merasa dirinya sesat. Fir'aun mengatakan apa dalam surat Ghafir? Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh lihat tuh. Fir'aun merasa benar. Makanya ada enggak di dunia yang mengatakan saya merasa paling sesat sendiri? Enggak ada. Makanya kalau antum disebut Allah, kamu tuh paling merasa benar, enggak usah panas. Enggak usah panas. Saya mau tanya mengenai sholat saya belum belajar secara keseluruhan sholat sesuai sunnah. Apakah untuk sementara saya sholat sesuai dengan yang ada dulu? Daripada enggak sholat? Dosa besar antum. Udah sholat aja dengan yang ada dan antum terus pelajari. Beli kitab-kitab yang bagus tentang sifat sholat Nabi. Ya. Tips bagaimana kita bisa membaca dan menyenangi kitab-kitab para ulama terdahulu.
Pak, kita tidak akan bisa baca kalau kita tidak merasa butuh. Iya. Orang itu mau baca kalau merasa butuh. Ini dulu. Kalau sudah merasa tingkatan butuh, insya Allah mau baca. Nanti kalau sudah merasa butuh, naik ke derajat apa? Tingkatan senang. Kalau sudah merasa senang dengan ilmu itu, semakin tambah baca. Tambah lagi cinta. Wow, udah cinta banget sama ilmu. Wah, ini dia. Derajatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana engkau menuntut ilmu, wahai Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Dia akan cari terus. Begitu. Makanya, ya kalau kita banyak, Masya Allah ya, di negeri kita ini banyak orang yang kurang, Pak, membacanya. Kenapa? Karena kebutuhan kepada ilmunya kurang. Hanya sebatas di internet. Udah biasa makan ini, Pak, makanan instan. Maunya makanan instan sekali jadi kayak apa? Indomie dan yang lainnya. Oh, nuntut ilmu juga punya instan. Nah, ini salah. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Ini tidak mungkin bisa kita lakukan dengan kecuali dengan cara apa? Pertama, memaksa diri. Coba deh, kemampuan kita kan beda-beda. Memompaknya itu jangan langsung, saya sekarang hari ini mau baca buku 2 jam. Tak mungkin. Kalau antum gak punya kebiasaan. Baik, dalam satu hari, ada gak waktu senggang antum setengah jam aja untuk baca? Setengah jam, gak banyak-banyak, setengah jam. Di mana setengah jam itu jangan diganggu pakai sama HP, sama apa-apa. Iya. Setengah jam bisa enggak kira-kira? Masa setengah jam aja enggak bisa? Coba kita mikir, masa setengah jam aja enggak bisa? Oke. Kira-kira antum kalau setengah jam baca berapa halaman? Setengah jam saya bisa baca 4 halaman lah. Baik. Ambil buku. Ketika kita mengambil buku, kita lihat ya. Buku-buku yang sangat kita butuhkan dalam ilmu salat, dalam ilmu tauhid. Ambil. Lihat halamannya berapa? Ada 300 halaman. Kalau setengah jam saya bisa membaca 5 halaman, 300 bagi 5 berapa? 60. Berarti target 60 hari selesai. Gak apa-apa, satu hari setengah jam aja dulu. Asal continue, itu aja. Kalau bisa 2 bulan antum continue terus, insya Allah di situ akan muncul tuh rasa suka, rasa senang. Tapi kalau setengah jam aja antum gak bisa baca, jangan harap. Makanya coba pikirkan, saya ini Ustaz, sibuk saya ini. Oke, 24 jam, tidur berapa jam? Ya, 8 jam, tidurnya baik, gak apa-apa. Kerja berapa jam? 8 jam, 8 tambah 8 berapa? 16, berarti masih sisa berapa jam? 8 jam, 8 jam lagi buat apa? Ya buat anak istri, masa mau anak istri 8 jam terus? Ya buat nonton sinetron, nah itu dia musibahnya. Ada yang lebih asyik di hati antum dari baca buku. Iya, sebab di zaman ini Pak, zaman audiovisual. Dan audiovisual itu lebih mengasyikkan hati kita daripada buku. Ada juga yang asyik ngobrol di WhatsApp. Dan itu lebih mengasyikkan di hati. Saya jamin kalau antum sudah kebanyakan waktu antum habis buat baca Facebook, obrolan dan yang lainnya, antum gak bakalan senang baca buku. Bagi antum baca buku itu membosankan. Ya itu. Ya.
Makanya saya dan kita semua, saya dan antum termasuk sama ya, kita mulai dari dulu deh, satu hari setengah jam bisa nggak? Itu dulu deh. Setengah jam ini nggak diganggu gugat pak, HP-nya dimatiin dan yang lainnya. Pokoknya antum bilang ke istri, setengah jam ini tolong jangan diganggu ya, saya mau baca. Setengah jam aja, masa nggak bisa sih? Antum nonton bola 2 jam kuat. Iya. Antum chattingan sama akhwat berjam-jam bisa. Kenapa antum di sini setengah jam baca buku? Ngantuk. Blas. Ma, saya mau baca setengah jam, Ma. Oke. Ini udah 2 jam enggak keluar-keluar. Pasti buka tidur. Nah, ini masalahnya, Pak. Orang kalau enggak biasa itu akhirnya baca buku ngantuk. Pasti. Caranya gimana nih? Mau sambil ngopi kek dan yang lainnya. Pokoknya setengah jam tuh maksimalkan dulu. Insya Allah kalau antum sudah terbiasa nih satu hari setengah jam, nambah 45 menit. Nambah lagi satu jam. Tapi setengah jam yang dipisah. Pagi setengah jam, sore setengah jam. Lumayan. Kalau continue seperti itu, insya Allah itu buku yang antum beli itu kebaca semua. Tapi masalahnya continue-nya ini yang susah. Ini yang susah. Ya. Apakah ada dalil larangan bertransaksi saat azan berkumandang? Kalau untuk azan Jumat, iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Karena mendengarkan apa? Khutbah itu hukumnya wajib. Adapun kalau azan yang biasa, pas azan masih bertransaksi, sah transaksinya. Ya, setelah itu baru pergi kemana? Ke sholat. Allahu a'lam. Cuman kata para ulama, seorang beriman itu kalau mendengar adzan langsung dia mengijabah jawaban Allah segera pergi. Tapi kalau memang keadaannya antum sedang ada transaksi yang harus diselesaikan dulu, nggak masalah, selesaikan aja dulu, baru pergi ke masjid. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.